Nuap, mahasiswi Universitas Mataram yang KKN di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara telah membuat warga marah. Pasalnya, ia membuat pernyataan dan menyebut jika tidak ada wanita cantik di desa tersebut. Sehingga dirinya otomatis menjadi kembang desa di tempat tersebut. Ungkapan tersebut rupanya diketahui oleh warga setempat. Mereka lantas menggeruduk posko kelompok KKN UNRAM. Warga meminta agar Nuap segera meminta maaf dan membuat klarifikasi. Tak hanya warga Desa Kayangan, netizen juga dibuat kesal dengan pernyataan Nuap yang merupakan mahasiswi UNRAM tersebut. Mereka mengatakan jika Nuap tak memiliki adab. Bahkan salah satu warganet merasa kasihan pada pihak kampus yang telah tercoreng namanya dan adik-adik tingkat yang nantinya akan terkena dampak hal tersebut. Bahkan rombongan mahasiswa lainnya juga terkena imbas atas pernyataan Nuap hingga ikut diusir oleh warga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!